Babi hutan juga dikenali sebagai babi liar atau babi sondol kerana menyondol adalah cara mempertahankan dirinya. Namun, ia tidak sama seperti sondol lelaki orang kerana itu untuk memuaskan dirinya. Kalau tak pandai nak play victim, jangan sondol lelaki orang. Mereka adalah spesies babi liar yang tersebar luas di Asia dan beberapa bahagian Afrika. Mereka adalah haiwan bersosial yang bergerak secara berkumpulan dan biasanya terdiri daripada 2 ekor babi hutan betina dan anak-anaknya. Babi hutan betina akan melahirkan 4 ke 10 ekor anak setiap kali ia mengawal. Anak babi hutan yang baru lahir mempunyai bulu berwarna perang dan jalur berwarna kuning cair. Ini membantu untuk mereka menyamar dan bersembunyi di pohon-pohon hutan. Corak jalur pada anak babi ini akan hilang apabila mereka meningkat dewasa. Babi hutan akan mengeluarkan bunyi dengusan dan berteriak untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka amat suka bermandi lumpur disebabkan ia tidak boleh berpeluh, jadi ini akan menstabilkan suhu badannya dengan berkubang di dalam lumpur. Walaupun penglihatannya kurang baik, babi hutan akan bergantung kepada deria bau dan pendengarannya untuk mencari makanan dan ini membantu mereka dapat menjauhkan diri daripada sebarang ancaman musuh. Babi hutan amat peka pada persekitarannya dan mudah terkejut. Mereka adalah spesies omnivore yang memakan daging dan tumbuhan. Senang kata, semua benda dia akan makan termasuklah najis mereka sendiri. Babi hutan terberat adalah babi hutan Eurasia yang tumbuh hingga 320 kg. Babi hutan terkecil adalah babi ketil dengan tinggi sekitar 25 cm dan berat 6 hingga 9 kg. Antara fakta lain tentang babi hutan, ia mampu berlari sepantas 50 km sejam dan mampu melompat setinggi 5 hingga 6 kaki yang menyamai ketinggian manusia. Babi hutan memiliki jangka hayat antara 4 hingga 8 tahun. Kekuatan rahang babi hutan mampu mematahkan tulang. Memiliki keupayaan menghidu sejauh 8 hingga 11 km. Babi hutan terancam oleh kehilangan habitat. Akibatnya, ia sering mencerobohi penempatan manusia dan menimbulkan konflik yang tidak diingini. Babi hutan juga berisiko terdedah dengan wabak jangkitan selsema babi yang boleh mengancam populasinya di dalam hutan. Walaupun babi dianggap haiwan perosak, tetapi ia juga memainkan peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Ia membantu menyebarkan biji benih serta mengawal serangga dan haiwan perosak lain di hutan.